Johor sudah, Terengganu pun sudah, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor pun sudah. Di mana kita? Berita terkini kita. Kita meneruskan siri jelajah kita ke lokasi persinggahan terakhir, menikmati hembusan bayu, mencari hero kita di sebuah negeri yang telah menjadi simbol perpaduan di Malaysia. This is Sabah, kopi sanangan Do Kinor Kitan, it's Sabah. Saya ini original Sabah. Kampung nuntunan api napi. Salah satu perkara yang terkenal dengan Sabah adalah budaya. Dan hari ini kita nak mencari hero budaya, hero yang mengekalkan budaya di Sabah ini, di salah satu lokasi yang meningkat naik namanya, iaitu Mari-Mari Cultural Village. Odoi sayang, kau mau saya sikut. Apabila kita bercakap berkenaan dengan identiti sesebuah negeri, Sabah tidak ketinggalan punyai kepelbagaian ataupun kemajmukan yang pelbagai di Malaysia ini, dengan etniknya yang berbilang bangsa, agama berada di bawah satu payung negeri Sabah itu sendiri. Dan Mari-Mari sebenarnya jadi satu lokasi yang menempatkan kesemua etnik-etnik yang ada di negeri Sabah ini, bukan saja dari segi rumahnya, tarian, baju dan juga adat budaya ada ditampilkan di Kampung Budaya Mari-Mari. Dan eloklah pada jam ini sebenarnya saya disambut oleh tuan rumah sendiri. Kalau boleh kita nak perkenalkan dahulu. Ya. Tadi dia perkenalkan dirinya sebagai Popoy, tapi sekarang kita nak tahu nama penuh tuan Popoy. Nama saya Saiful Bazli bin Ali Osman. Saya adalah penyambut tetamu, pemandu pelancong juga kepada pengunjung yang datang di Mari-Mari Cultural Village. Dan saya sudah bertugas di sini dari 2013 lagi, sampai hari ini. Okey, dia mula bertugas 2013, tapi Mari-Mari ini telah wujud tahun 2008. 2008. Satu betul. Masa yang cukup panjang, dan matlamatnya adalah untuk mengekalkan budaya di Sabah itu sendiri, kerana dalam arus pemodenan ini satu cabaran sebenarnya. Mungkin boleh pudahlah, tapi kita nak tanya sendiri, kita lihat pada cabaran ini bagaimana sebenarnya Mari-Mari mengekalkan perkara ini. Cabaran ni kita mau kekalkan, dia bergantung dengan kita punya kesedaran budaya anak-anak muda. Nah, itu yang paling penting. Sebab itu pentingnya kita bagi pendidikan apabila datangnya pelancong dari mana-mana di negara, untuk dia belajar dan untuk mengetahui macam mana cara kita punya nenek-nenek moyang kita dulu, cara dia beradab dengan orang, apa tradisinya apabila dia membuat sesuatu kerja, buat sesuatu adat, ritual. Jadi ini sesuatu yang kita mau ajar. Tidak lupa juga dengan bahasa, bahasa ibunda, bahasa etnik-etnik orang kampung ini. Sebab di Sabah ini ada 32 jenis etnik, suku-suku, dan masing-masing dengan dia punya logat dan dia punya bahasa masing-masing. Jadi itu sesuatu yang kita coba untuk kekalkan, terutamanya dengan anak muda di masa akan datang. Kalau kita nak cakap negeri Sabah ni, sebatu negeri Sabah ni bagi saya negeri yang sangat istimewa lah, kerana dari segi biodiversitinya sudah kaya dekat situ, hazanah, pulau ya. Ada bunga terbesar Rafflesia di dunia, dan juga betul. Gunung tertinggi di Asia Tenggara, Gunung Kinabalu. Ada pula budaya etnik, 32 etnik yang ada di negeri Sabah itu sendiri. Betul. Kalau bagi abang lah, apa yang abang rasakan amat-amat istimewa dan perlu diberi penekanan, dan inilah
satu yang orang katakanlah, oh kalau tahu pasal Sabah inilah ini identiti Sabah yang sebenar. Identiti dia pertama kalau kita lihat dari segi apa yang ada di Sabah, dia punya pulau, itu satu, pelbagai taman-taman Sabah yang ada. Yang kedua, kita punya hutan-hutan simpan yang ada. Dia sebab di dalam mana-mana di dunia ni, kita punya hutan simpan antara hutan simpan yang tertua di Sabah. Gunung Kinabalu. Bukan Sabah, di dunia. Di dunia. Di ketiga di sebenarnya. Di Sabah. Kedua Sarawak. Betul. Di Sarawak. Sebab kita satu. Okey, saya nak betulkan dulu. Sabah dan Sarawak berkongsi satu kepulauan. Maksudnya, kepulauan ketiga terbesar di dunia. Sabah, Sarawak sebenarnya. Bukan berbeza. Betul. So, satu lagi keunikan. Kita punya tumbuh-tumbuhan, flora dan fauna yang hanya boleh terdapat di Sabah. Antara tumbuhan yang endemik yang kita boleh cari. Dan lagi satu, sudah semestinya orang-orang bumi putra, suku-suku etnik yang ada. Okey, saya sentuh baju sebenarnya. Ini adalah baju kaum Bajau Sama. Betul. Yang tinggal di kawasan daratan. Ada dua jenis. Di pantai barat. Bajau. Bajau laut dan juga Bajau Sama. Bajau laut dan Bajau darat. Tapi lebih dikenali Bajau Sama. Betul. Okay. So, Bajau laut tu orang panggil apa? Bajau laut ni, dia Bajau laut lah. Dia punya panggilan memang itu saja, Bajau laut. Dan dia ada beberapa pecahan-pecahan dia, Bajau laut. Contohnya Palau, Ubian. Ini antara contoh Bajau-Bajau laut. Kalau Bajau darat pula, dia memang dia satu jenis tu. Dan ini adalah showcase pakaian bagi Bajau darat. Sangat cantik. Kebanyakan orang yang saya tengok kalau gambar-gambar di Facebook ke media sosial yang akan pilih baju ini untuk pakai. Baju Karazhan Duzon. Yang ini lagi popular lah sebenarnya. Itu realiti. Tapi saya memilih baju yang ini, lain daripada lain. Nak angkat budaya Bajau Sama kerana Bajau Sama ataupun Bajau darat, Bajau darat dan juga kaum Bajau laut, kita sebenarnya ada cuba nak rangkumkan sekali dalam perjalanan berita terkini kita sepanjang kami berada di Sabah itu, yang kita nak kenal dan angkat budaya-budaya yang ada di negeri Sabah itu sendiri. Dedikasi dan semangat yang harus kita kekalkan sempena Hari Malaysia yang akan datang dan di masa akan datang. Tapi selepas ini kita ada banyak lagi kita nak temu bual. Terima kasih tuan rumah Popoi kerana menerima kedatangan saya. Sama-sama. Okey, lepas ini kita nak tanya lagi dan juga nak fahami dan pelajari mengenai bangsa lain dan juga apa yang menarik pasal Sabahnya. Kita berhenti dah sekejap. Satu makanan yang ada di negeri Sabah, ada di mari-mari ini, iaitu penjaram. Kalau di Sarawak kita panggil penyaram. Ini penjaram, salah satu makanan favorite lah. Dekat sini saya rasa bukan saja di Sabah, tapi di Malaysia memang rasa manis, sedap dan inilah gadis yang memasak kuih penjaram. Masih lagi muda, namanya Bella, kau pisanangan. Bella menyambut saya dengan bau yang sangat sedap sebenarnya. Dan saya tak sabar nak rasa penjaram yang Bella buat. Bella, kalau kita cakap pasal makanan ni di Sabah, apa makanan paling popular kat sini? Makanan paling popular di Sabah macam kuih penjaram, kuih jala. Kalau makanan dusun, linapak, tuhau, inaba. Itu linapak tu? Linapak itu tak pernah dengar. Linapak tu bahan-bahan dia macam ayam, kentang, bawang besar, itu cili dan halia dan serai. Kalau tuhau? Tuhau ni dia ni sejenis tumbuhan, dia macam itu halia hutan. Dia kena buat jeruk. Dia jeruk. Okey. Saya tak selalu dengar tuhau.
Tuhau salah satu makanan popular juga. Ada kawan-kawan di Sabah yang tinggal bekerja di Sabah, bekerja di ibu kota, di Kuala Lumpur, sering kali sebut tuhau, tuhau, tuhau. Yeah. Saya pun tahu pasal tuhau daripada mereka. Pernah rasa sekali, memang rasa dia agak unik sebenarnya. Okay, kita ada adunan dekat sini, adunan untuk penjaram. Apa bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan penjaram, Bella? Bahan-bahan diperlukan gula, tepung gandum, tepung beras, air pandan dan santan. Dia dicampur sekali? Ya, dicampur. Lepas tu simpan satu malam. Simpan satu malam? Ya, baru dia menjadilah. Ah, lepas tu ini kita panggil apa ni? Ketukan. Ini nama dia rebagan. Rebagan. Orang Sabah panggil ni rebagan. So adunan ni masuk ke sini. Ya. Yeah. Lepas tu dituang ke dalam minyak yang panas. Ya. Yeah. Okey, I nak cuba. Okey, boleh. Okay. Harap kurang jadilah. Kasih tuang saja. Tuang saja. Ya. Yeah. Okey. Okey. Okey, kok. Saya jarang masuk dapur. Masuk dapur. Order dekat kedai bawah. Wah. So ni kita masak penjaram, salah satu kesemewaan yang ada di Mari-Mari Cultural Village. Ini juga makanan favorite bagi rakyat Sabah, rakyat Sarawak pun minat juga. Saya personally, saya memang minat dengan kuih penjaram ni. Okey, okay. Dalam cakap ni saya nak inilah. Takut dia hangus pula nanti. Rupa bentuk dia agak lari sedikit berbanding yang profesional Bella buat. Okay. Tapi tak apa, yang tu saya ambil. Nanti ya, kita nak makan. So, kita tunggu berapa minit selalunya? Tunggu api dia juga. Kalau macam besar api dia, sekejap masaklah. Ini sekarang kecil. Supaya ada berbentuk, ada bunga di siring-siring dia. Macam mana Bella belajar ni dulu? Ada mak Bella ajar? Saya baru belajar di sini juga mari-mari. Ah. Ya. Habis saya bekerja sini kan. Jadi, tahu cara-cara dia buat macam mana. Selalu datang ke mari-mari ni, memang handle makanan. Ya. Selain daripada handle makanan dan menarilah. Oh, menari. Oh, Bella pandai menari. Nanti mungkin Bella boleh tunjukkan tarian apa tu? Banyaklah tarian Sumazau, Lundaye, Rungus, Murut gitulah. Itu memang pandai masak, pandai menari, cantik juga orangnya. Pemalu sebenarnya bila ditanya soalan tapi dirancak kat luar. Ni Bella yang kita kenal di mari-mari. Okey Bella. Ini nanti saya nak ambil lah. Boleh, boleh. Okey. Kita nak, selepas ni kita nak belajar mengenai pakaian. Kita nak masuk ke ruang sebelah di rumah Bajau Sama, iaitu etnik baju yang saya pakai ni. Apa kata anda ikut saya? Merupakan salah satu ruangan yang menarik dalam rumah Bajau Sama. Pelamin, satu setup yang tengok memang cantiklah daripada elemen budayanya. Di sini ada bunga telur di mana pengantin duduk dan juga ada elemen-elemen Bajau Sama. Ini antara yang menarik yang ada di Mari-Mari Cultural Village. Tapi kita masih lagi nak kenal sebenarnya dengan apa yang ada di Mari-Mari ini. Mestinya ada anak muda. Tadi kita ada menyentuh berkenaan dengan tarian, kita nak belajar pula, nak tanya tarian dan juga rutin sebagai penari di perkampungan budaya Mari-Mari ini. Namanya Daniela. Ya. Okey, Daniela dekat sini macam mana dan Daniela datang ke Mari-Mari ini? Maksudnya saya datang di sini. Saya datang di sini mula-mula sebab semua cari kerja. Sebab saya baru habis belajar, jadi saya ada adik di sini, dia pun kerja di sini. Pas mula-mula dia suggest saya untuk kau pergilah di sana guide, sebab sekarang ni kami ramai orang perlu guide. Pas saya pun pergi try interview, tapi dalam interview pula bilang guide penuh. Lepas tu dong bilang pergi demo lah. Okay, saya pun mula-mula risau juga mau pergi demo. Dulu saya nak pandai menari, saya keras gitu. Lepas tu datang ke sini, saya dapat apa demo. Jadi saya di sinilah. Itu kalau kita tengok dia mencari kerja. Niat pertama cari kerja. Yeah. Tak pandai menari sebelum tu, tapi dah masuk ke perkampungan budaya Mari-Mari ini, pandai pula belajar menari. Yeah. Dan apa tarian yang
Daniela belajar dan juga tarikan kepada pelancong di sini? Kami di sini, kami ada ikut di sini. Kami di sini kan kami kasih kenal lima etnik, itu Murut, Bajau, Lundaye, Rungus, sama Dusun. Tapi di sini kami belum, di sini kami menari Murut, Dusun. Dusun kami ada dua, Sumirit dengan Sumazau. Sumazau ini kamu biasa dengar kan? Sumazau itu Ukui. Ukui ini tarian Lundaye, dari suku Lundaye. Dengan satu lagi Welcoming, besok akan datang Rumus. Mana yang paling mudah untuk kita belajar? Kalau ada mungkin boleh tunjukkan ke Sumazau. Sumazau macam mana? Sumazau. Tunjuk sikit dengan saya, mungkin saya boleh ikut. Kalau lelaki macam mana? Berbeza atau apa? Dia sama saja. Sama ya? Okey. Okay. Okay. Kita tengok bagaimana Daniela menarikan tarian apa yang tarian Sumazau. Sumazau. Yes. Okay, boleh mulakan dulu. Ada bunyi dekat belakang. Ni basic lah. Okey. Gitu, terus tu. Okey. Cuba gitu. Okey. Macam ni. Okey, senanglah, mudah sebenarnya. Sumazau paling senang. Music dia mestilah kena ada music baru feeling. Tak apa, kita demo sikit saja. Tapi kalau kita nak ambil moral pada apa yang Daniela tunjukkan, Daniela ada merupakan anak muda, dulunya tak pandai, tak ada bakat untuk menari lah. Saya pun tak ada bakat untuk menari, tapi Daniela mencari kerja, dari situ belajar. Pentingnya untuk anak muda mengambil inspirasi daripada apa yang mereka alami. Pekerjaan, apa yang mereka lakukan, itu sebenarnya satu perjuangan untuk mengekalkan adat dan budaya seperti yang Daniela lakukan. Daniela adalah merupakan salah seorang hero kita. So kita nak terima kasih kepada Daniela kerana menyertai kita untuk program berita terkini kita. Tapi lepas ni lagi kita nak tahu lagi lah pelbagai lagi. Kita nak berhenti rehat seketika. Lepas ni kita kembali dalam berita terkini kita. Teruskan, kita nak tahu sebenarnya pasal satu kaum, iaitu kaum Iranun. Mungkin anda pun nak kenal. Kita tanya terus dengan abang ni yang berasal daripada kawasan Pantai Barat Sabah. Kawasan di mana? Kawasan Pantai Barat tu lah kawasan Kota Belud. Kota Belud. Jadi apa kaum Iranun ni sebenarnya? Pertama sekali, nama saya Sardizan. Saya berasal dari Kota Belud, dari bangsa Iranun lah. Suku kaum Iranun. Suku kaum Iranun ni terdapat di daerah Kota Belud sekitarnya lah. Tapi sekarang dia sudah luas di mana-mana pun ada sebenarnya bangsa Iranun. Bangsa Iranun ni dulu dikenali sebagai satu bangsa yang mahir dalam mengemudikan kapal laut gitu. Apa yang popular dengan bangsa Iranun, suku kaum Iranun ni? Apa aktiviti ekonomi mereka? Aktiviti ekonomi mereka biasanya habis dia tinggal di dekat pesisir pantai, dia lebih kepada sumber laut lah, sumber laut. Dan ada juga yang bercucuk tanam lah, bercucuk tanam seperti padi. Ini mungkin satu kaum yang kita rasa tak pernah dengar. Bagi saya, first time saya dengar kaum Iranun. Baju yang abang pakai ini, adakah ini suku kaum etnik abang? Sebenarnya ini dari suku kaum Murut. Iranun sebenarnya lain. Dia lebih kepada dia ada tanjak, dia ada samping, apa semua. Itu sebenarnya satu keunikan yang ada di negeri Sabah itu, yang mana meskipun anda berbeza agama dan suku kaum etnik seperti abang sendiri, menggunakan baju kaum Murut, tapi berasal daripada kaum Iranun. Ya, Iran. Itu satu keunikan yang ada di Malaysia dan harus diangkatlah sebenarnya. Tapi abang di mari-mari ini, apa yang abang selalu lakukan dan rutin pekerjaan abang? Okey.
Sebetulnya kalau di Mari-Mari ini macam-macam saya suka menghiburkan orang dari segi persembahan ataupun mana-manalah. Sebab tempat ini juga salah satu tempat yang best lah. Kalau mau tengok orang bilang lifestyle dulu-dulu, walaupun bukan 100% tapi beginilah cara hidup orang dulu. Segala, semua aktiviti yang kena buat di sini tidak pun 100% memang itulah cara lifestyle dulu-dulu. Macam living lah kami buat di sini. Macam mana sambutan dekat sini? Kalau macam kami, biasanya orang selalu pergi internasional kan untuk tengok apa. Tapi kalau kami di sini, internasional yang pergi tempat kami. Maksudnya pelancong luar dari Korea, China, Australia begitu datang di sinilah untuk melawat kami di sini. Supaya sekarang diorang suka dengan culture yang kami persembahkan. Okey, itu perkongsian lah daripada abang sendiri. Kalau dari bercakap kenaan konteks Malaysia ni, kita harus menyemai rasa cinta pada negara. Yeah. Sebagai rakyat Sabah dan juga mewakili kaum Iranun, mungkin ada sesuatu yang abang nak sampaikan, message sempena Hari Malaysia akan datang. Ya, kalau sempena Hari Malaysia yang akan datang ni, konteksnya kalau boleh dia dengan satu cabang etnik lah. Kita dengan dari segi culture, kita memperkenalkan Malaysia dari segi culture itu. Sebab itu salah satu platform yang boleh tinggi lagi kalau dari segi culture. Banyak orang cari, walaupun bukan kita tidak dapat betul-betul dengan originalnya, tapi kita yang penting kita boleh mempersembahkan dari segi pakaian, makanan, minuman gitu. Culture lah. Culture. Kalau perayaan kaum Iranun celebrate apa? Suku kaum Iranun ya Muslim. Jadi dia celebrate hari raya. Okay. Ini sesuatu yang baru. Saya percaya mungkin juga sesuatu yang baru bagi anda di luar sana juga. Inilah sebenarnya yang highlight yang kita nak tekankan di sini. Dari Malaysia itu yang cuba disampaikan oleh abang ni sempena dengan Hari Malaysia. Mana jangan fokuskan kepada kaum-kaum yang selalu kita dengar sajalah. Bukan tak salah sebenarnya, tapi ada banyak kaum, 32 etnik. Di Sarawak juga ada pelbagai etnik. Jadi ini yang kita harus berikan fokus sempena Hari Malaysia. Dan itu apa yang saya angkatkan berusi hari ini. Seperti yang dari pemakaian kita, betul tak? Okay, kalau abang dekat sini sebagai orang Sabah, satulah. Kalau orang tanya pasal Sabah, apa yang boleh abang cakapkan? Kalau cakap pasal Sabah, dia berbilang bangsa lah. Berbilang etnik, banyak culture, makanan, minuman, cara hidup. Memang perlu dititik beratkan lah. Itulah yang perlu dititik beratkan. Tapi kalau ada satu word Sabah, mungkin word Sabah boleh ajar saya. Satu word yang wow, inilah semangat Sabah. Onsoi. Itu onsoi. Dari mulutnya lah. Mantap. Onsoi. Onsoi. Apa maksud dia? Macam mantap lah. Oh, mantap. Onsoi itu mantap. Okay, terima kasihlah abang banyak ajar saya budaya Sabah lah. Dan saya belajar satu baru, kaum dan juga Iranun, kaum Iranun dan message yang cukup kuat dikongsi pada anda semua. Dan ini berita terkini kita, dan abang ini adalah hero masyarakat kita.